Gorega Huda, aduh. Is. Gila. Sadis ya teman-teman. Itu ngehit ke tanker ya, si Rangi QR lagi. Apalagi Rangi QR-nya ada bintang 4 nih, wow. Oke teman-teman, ya, balik bersama gue juga, dan kali ini gue akan nge-review Grimmjow V2 teman, atau salah satu karakter yang jarang banget gue lihat dipakai di PvP, dan jarang banget gue lihat player lain tuh nge-build ini char gitu cuy. Nah jadi di sini mumpung lagi ada player yang nge-build ini char gitu kan, dengan keadaan udah lumayan cukup ke-build dengan B5 dan Awaken juga, makanya kali ini kita akan review untuk ini char gitu sih, kira-kira imba apa enggak sih gitu. Nah jadi sebelumnya thank you ya buat yang punya nih akun, karena udah mau minjemin akunnya ke gua buat di review, terutama buat Grimmjow nya ini ya. Oke, jadi ini akun ada di server 344 teman-teman, dengan nickname nya cuma 15k F2P BTW. Dan oke, kita langsung lihat Grimmjow nya tag nya 76.000 dan XP-nya 350.000. Ya ini udah lumayan cukup ke-build sih, bisa untuk kita review ya, dan bisa kita lihat seberapa imba sih ini char gitu kan ketika di PvP gitu. Terus di sini untuk warsolnya dia pakai Uryu teman-teman. Pakai Uryu ini juga lumayan sih, lumayan sinkron juga, karena mastery skill-nya si Grimmjow ini teman-teman dia 100% critical ya. Nih kalian bisa baca ya, automatic critical hit ya. Jadi ini kalau dipasangin Warsol Uryu ya bisa makin sakit mastery skillnya gitu kan. Terutama kalau pas critical, criticalnya mungkin bisa makin gede gitu kan. Terus di sini untuk Warsol pertamanya dia pakai Warsol Crit, ini juga bisa dipakein ke Grimmjow, atau kalau enggak ya bisa dipakein Urat kalau buat mau full damage, atau bisa dipakein juga Warsol yang ignore death atau Warsol yang logo tameng pecah gitu. Nah terus di sini untuk skill-skillnya mungkin gue nggak akan bahas lebih detail, tapi ini gue pengen bahas intinya aja teman-teman. Jadi inti dari ultimate-nya si Grimmjow dia tuh mirip kayak si Zangetsu teman-teman ya. Serangannya kolom ultimate-nya ini, dan bisa ngurangin risk juga. Jadi ini Grimmjow V2 ini gue anggap sebagai Zangetsu versi White Tiger-nya gitu cuy. Nah jadi ini gue bakal rangkum aja untuk inti dari apa ya skillnya ini ya. Jadi dia itu intinya tuh nyerang ke kolom teman-teman, dan ada 40% chance untuk ngurangin reach ke target sebesar 100 reach. Nah kalau efek ini aktif, maka efeknya bakal berjalan selama 2 turn atau 2 ronde ke si target tersebut. Terus di sini kalau misalnya target yang habis kena ultimate-nya si Grimmjow ini selesai turn, maka dia tuh bakal dikurangin rage-nya sebesar 220 teman-teman. Wow ya, Kang ngurangin rage. Oke, jadi ini ngurangin rage-nya menurut gua ya lebih parah daripada si ini si Zangetsu sih kalau kata gua. Ada dua ini ya soalnya. Ini ngurangin, ini yang satu masih change tapi ya. 40% change, ini nguranginnya 100 rage, dan yang ini 100% ini ya, 100% bakal ngurangin risk nih 220 nih. Terus di sini intinya lagi dia itu kalau habis ngulti teman-teman, habis ngeluarin ultimate, maka Grimmjow ini bakal dapet buff critical hit damage sebesar 50%, dan efek ini berjalan selama 2 ronde cuy. Jadi ya kalau Grimmjow habis ngulti dia bakal dapet buff critical hit damage cuy, otomatis ya damage dia mungkin bakal lebih sakit gitu kan untuk di bagian kritikalnya. Terus di sini setelah Grimmjow ini menggunakan ultimate skillnya, maka di next turn dia bakal 100% mengeluarkan mastery skillnya, yang dimana mastery skillnya ini juga 100% critical cuy, atau automatic critical. Oke, terus untuk pasifnya sendiri teman-teman, dia itu kalau misalnya nyerang ke musuh yang rage-nya itu di bawah Grimmjow V2 ini sendiri, maka dia bakal dapat tambahan damage sebesar 27% untuk level 82 teman-teman ya. Kalau udah level semakin tinggi ya bisa naik lagi. Terus di sini ketika si Grimmjow itu XP-nya di bawah 50%, maka ketika si Grimmjow ini XP-nya di bawah 50% untuk pertama kali, maka dia tuh bakal naik untuk rage recovery rate-nya sebesar 80% cuy. Wow, 80%. Jadi makin kenceng ya untuk ngebus apa namanya rage-nya si Grimmjow ini ya. Kalau XP dia udah di bawah 50% atau ya udah sekarat gitu sih ya, bisa dikatakan kayak gitu. Terus di sini at the start of battle, Grimmjow critical hit damage is permanently increased by 10%
for a sweat tiger ally on the field. Oh, jadi ini intinya ya semakin setiap satu char sweat tiger yang ada di lineup kita itu bisa bikin nambahin buff critical hit 10% ke Grimmjow ya. Ini kayak pasif-pasif char lain juga ya, kayak Ulquiorra gitu-gitu semacam segala macam ya. Kalian pasti pada paham ya. Mentoknya sampai 30%, teman-teman. Ya, oke, kurang lebihnya mungkin seperti itu untuk bahasan skillnya sih. Gue gak bakal bahas lebih dalam lagi karena kalian bisa baca sendiri juga sih, gitu kan. Jadi ini gue cuman bahas singkatnya aja semacam itu. Jadi di sini gue bakal langsung tes untuk di arena, teman-teman. Kira-kira seimbang apakah dia, gitu kan? Nah, jadi di sini line up-nya tuh kurang lebih seperti ini. Grimmjow-nya ditaruh di belakang, ya bener kata gue, taruh belakang aja karena dia kan kang nurunin reach, gitu kan. Terus di sini apalagi yang perlu gue takatik apa di sini enaknya nih? Oke, gak ada yang bisa diotak-atik, ya udah kita langsung aja tes ini. Speed kita kalah ya btw, gak apa-apa. Oke, langsung aja teman-teman. Moga aja Grimmjow-nya nggak mati ya. Ini soalnya Grimmjow-nya nih nggak bisa ulti di awal-awal karena dia bukan Azure. Nananya langsung mati nih. Wah cocok nih kayaknya nih kalau Grimmjow ulti nih. Waduh, tapi Grimmjow-nya nggak turn ya. Jadi ini kalau misalnya turn bisa penuh rage-nya. Tapi moga-moga aja setelah ini Grimmjow-nya kena hit gitu biar rage-nya ya ini penuh. Nah ini penuh kayaknya nih. Ih belum penuh dong, gila. Penuh dong. Aduh belum penuh teman-teman, gila belum penuh. Bisa gitu. Grimmjow-nya dihit. Nah penuh ini, oke penuh. Oke kita lihat ya, abis ini nih Grimmjow yang udah B5 dan udah awaken yang ditambah sama buff Unohana yang udah mati cuy. Oke, abis ini kita lihat nih, abis si Wet Ichigo kira-kira sakit apa enggak gitu cuy. Kita lihat nih abis ini teman-teman, pecahin dulu shieldnya, anggap aja pecahin dulu shieldnya. Dan ini teman-teman Grimmjow tus 300.000 doang. Ya tapi emang fungsinya cuma buat nurunin race kalau kata gua sih. Dibilang sakit banget juga enggak. Wih, gila, sakit ya, tapi mastery skillnya. Soalnya auto critical mastery skillnya dia, teman-teman. Auto critical. Jadi sakit sih. Apalagi dipasangin Warsul Uryu. Wah, makin sakit. Cuman tadi masalahnya Warsul Uryu masih belum kuning sih. Itu mungkin kalau kuning, wah, bisa makin sadis sih. Oke. Rantai nih kayaknya nih. Keprok. Unohana udah mati soalnya. Pum. Wah kagak. Tumben. Oke, Grimmjow. Oh, mastery skillnya kayaknya yang itu deh teman-teman. Yang tadi kayaknya ini. Yang tadi tuh kayaknya ini. Apa namanya? Kayaknya basic attack biasa, ini yang mastery skill soalnya. Soalnya kayak animasinya tuh beda aja gitu ya, mastery skill sama basic attack gitu. Itu kaso. Jangan bilang ini rata. Oh enggak, belum. Kita masih bisa lihat Grimmjow yang ulti sih. Di sini kita lihat nih teman-teman. Ya hitung-hitung buat support sih ujung-ujungnya Grimmjow ini ya. Oke, kita lambatin dulu reach recovery musuh dan langsung aja homo. Oke, kita lihat Grimmjow-nya lagi, teman-teman. Grimmjow V2, Omera Uda. Critical. 390.000. Oke juga sih. Kekor tapi ya. Ya, kecil sih. Kalau buat DPS sih kurang sih segitu sih, teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ini niat kita cuma buat review, ingin tahu aja. Ntar gue pengen lihat attack-nya Nel 75.000, ini 76.000. Ya, udah setara sama attack-nya Nel ini malahan. Tapi damage-nya nggak terlalu tinggi-tinggi amat, padahal spesialis ini ya. Kangkrit-kangkrit juga ini soalnya si Grimmjow ini.
Cuma dia sakitnya tuh kalau multi ke ini ya, yang apa namanya, yang targetnya tuh mempunyai reach di bawahnya si Grimmjow baru baru bisa sakit. Kalau di atasnya si Grimmjow sih ya pasti nggak terlalu sakit-sakit amat sih. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi teman-teman, moga-moga aja bisa menunjukkan performa maksimalnya si Grimmjow ini. Mungkin nanti kita tes di musuh yang nggak pakai core kali. Kalau pakai core kan ini dia apa, ada damage reduce-nya kan 34%, jadi ya nggak bisa lihat damage aslinya yang maksimal gitu. Kita tes apa adanya dulu di sini, karena sekarang mayoritas udah pada pakai core gitu. Trot. Buh. Tum. Cuman ini kalau mau jadiin si Grimmjow V2 sebagai DPS kata gue kurang sih. Ini ujung-ujungnya kayak si Zangetsu teman-teman. Si Grimmjow V2 ini kayak si Zangetsu ya. Dan dia tuh apa, buff-buffnya tuh gak ada yang ngasih ke temen, gak ada yang kayak misalnya dia apa dapat buff itu, jadi buffnya buat diri sendiri gitu, gak ada yang buat temen. Kayak rada kurang gitu nih caranya. Eh, kita coba lihat dulu aja nih Grimmjow-nya nih abis ini. Oke, ini dia teman-teman Grimmjow. Orega udah. Tuh. Wis, 340.000. Oke. Srot. Ini ada kembaran lu, Zangetsu nih. Ada kembaran lu nih, Zangetsu nih. Anju gak sih? Itu kaso, alright. Waduh. 1.700.000, oke. Aduh, jangan mati dulu dong. Tidak, jangan mati dulu. Aduh, dia pakai Anataru War soalnya si ini, si Go musuh. Ini race-nya turun lagi, kampret gak jadi ulti dong. Jadi deng. Oke, kita kurangin dulu defense musuh, tapi kayaknya udah rata ini sama si Nel ini. Udah rata ini, slot. Keprok, slot. Oke, di end langsung oleh si Omega Uda. Oke. Not bad. Sekarang coba deh tes sama musuh yang nggak pakai core kalau ada sih. Tapi kayaknya sekarang tuh orang udah pakai core semua. Boleh, kita coba aja. Walaupun speednya kalah nggak apa-apa sih. Kita coba aja di sini teman-teman. Gokai shi. Oke. Srot. Ini lu koir tuh. Sote ni santai. Torin mara. Aduh, kena disorient Grimmjow-nya. Ya, dikurangin rage-nya. Oh, enggak deh. Enggak ngurang rage-nya. Srot. Ois. Enggak bisa ulti nih. Grimmjow-nya nih. Next turn kayaknya. Langsung. Wow, oke. Okay. Oh, Musiti. Oh, belum. Grimmjow. Ayo ulti Grimmjow. Gua mau lihat ulti ke non-core. Wah, musuh nggak ada yang ini, nggak ada yang turn nih. Nggak ada yang turn ulti nih. Grimmjow-nya dapat dari mana? Aduh. Oh, dapat race. Oke, untung diserang nih, jadi dapat race. Oke, Unohana. Naka. Oke, Unohana ngail penuh nih race Grimmjow. Aduh, tapi Nel-nya ngulti di sini. Kayaknya firasat udah rata ini. No. Orega Huda. Aduh. Is gila, sadis ya teman-teman. Itu ngehit ke tanker ya si Rangi QR lagi, apalagi Rangi QR-nya ada bintang 4 nih. Wow. Perfecto juga Grimmjow-nya. Kalau critical ngeri juga teman-teman. 400.000 satu target. Boleh juga.
Oh ini ada lagi nih, ada lagi nih, ada lagi. Kita coba nih sama ini teman-teman. Kita coba sama ini. Cuman yang rada problem sebenarnya di nailnya aja nih. Nailnya sekali ulti rusuh ini, bikin Grimjaw-nya jadi nggak nguti langsung apa soalnya biasanya. Oke kita coba saja lihat teman-teman. Itu Kaso, nice. Oh bos ide. Sot, nice. Ice. Oke kita tunggu dulu nih. Sadis, critical. Ulti kah? Aduh gak ulti Grimjaw-nya, pelit banget nih ngasih range-nya. Oke nailnya gak jadi ulti teman-teman. Udah sakit, ngurangin reach. Boleh juga Grimjaw ini berarti. Kang critical ya dia ya. Ulti. Nah, Korea udah. Tum. Kadang sakit, kadang enggak. Srot. Tapi BTW teman-temannya gue baru enggak ya. Berarti dia setiap ulti ke apa namanya ke musuh yang bar rage-nya tuh enggak sampai penuh banget, itu berarti selalu dapat tambahan damage dia. Berarti dia kalau multi ya, berarti dia kalau multi ya. Multi kan rage-nya penuh tuh. Ya otomatis kalau multi ke musuh yang rage-nya tuh enggak sampai penuh ya. Misalnya di musuh rage-nya tuh enggak penuh gitu kan. Enggak penuh ya misalnya 90% gitu ya. Ya berarti otomatis ultimate-nya ini bakal dapat tambahan damage nih tuh. Dari pasifnya ini nih bakal dapat tambahan damage 27%. Berarti nah, tadi waktu ngait ke rangiku UR dan bisa langsung mati tuh rangiku UR-nya ya. Damage yang 400.000 tadi tuh pasti dapat ini tambahan damage ini ya. Kalau gua rasa sih kayak gitu sih. Oke teman-teman ya, kurang lebihnya seperti aja untuk review mengenai Grimjaw V2. Jadi gimana nih menurut kalian teman-teman untuk karakternya gitu ya. Menurut gua sih ya bisa kalian lihat sendiri kayak tadi untuk soal damage ya, untuk soal support ngurangin race juga sih oke juga sih. Cuman yang rada disayangkan ini enggak Azure sih kata gua sih. Coba aja kalau Azure sih pasti makin imba gitu teman-teman ya. Yaudah teman-teman ya, thank you semua yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you and bye-bye.